Today is Sunday. Kita akan beli helm. Beli. Hola, motherfucker, you know I have no chance. Kita mau kemana? Kita akan, ya tadi sudah saya bilang, kita akan membeli mantel alias raincoat, jas hujan untuk motor, karena jas hujan lama saya robek di punggungnya, ya karena saya menyembunyikan tas di dalam mantel tersebut dan mantelnya nggak muat, jadi ya robek. Aduh, jadi beli lagi deh. Sekarang saya mau beli yang harga sekitar 110, yang model kayaknya bagus. Alright, orang-orang ini mau ngadu burung di P3, ya semacam lomba gitu lah, lomba kemerduan suara burung. Cukup ramai juga ya. Ngomong-ngomong tentang hidup ya teman-teman, life is hard, you know, hidup itu sulit. Di dalam hidup itu ada bermacam-macam pandangan, sudut pandang, tergantung kita melihatnya dari segi pandang mana. Look at that bus. Ya kayak gitu. Life is hard. If you are not strong, life can kill you. Kalian tahu artinya, jika kalian tidak kuat, hidup ini bisa membunuh kalian. Just simple like that. Semua orang di dunia ini, all people in this world is special, you know. Semua orang di dunia ini punya keistimewaannya masing-masing. Ada yang suka, ya sebut saja olahraga, ada yang suka sepak bola, badminton, terus ya apalah, macam-macam, basket. Semua orang punya keahlian di bidangnya masing-masing. Ya, coba kalian temukan keistimewaan kalian itu di bidang apa? Apa di bidang IT? Apa di bidang akademik? Apa di bidang sport, olahraga, seperti itu? Ya, who knows? Nobody knows. Gak ada yang tahu. Yang tahu cuma kalian sendiri. Yaitu dengan mengasah skill kalian. Oh ya teman-teman, kita akan coba cari mantel di sini ya. Kali aja ada. We'll be right back.
kita sudah beli mantel. It's time to gas to the gas station. Waduh. Kalau di luar di Amerika itu nyebutnya gas station. Kalau di Indonesia ya pom bensin gitu aja. Oke, kita beli gas. Kita beli bahan bakar yang Pertalite. Katanya sih yang Pertalite itu nilai oktannya berada di tengah-tengah antara premium dan Pertamax ya. Jadi yang paling bawah itu premium, teman-teman, sekitar oktannya itu 89 kali ya. Kalau Pertalite itu 90 mungkin. Pertamax itu 92 nilai oktannya. Seperti itu. Sudah green lamp. Bike can run faster than a bullet. Now, motor gua nggak bisa lari sekencang peluru. Peluru itu kecepatannya apa? 8 kali apa 5 kali kecepatan? Oh, 5 kali mungkin kecepatan suara. Kecepatan suara dan kecepatan cahaya itu lebih cepat cahaya. Karena cahaya itu perantaranya udara. Oh iya, sama. Udara juga. Suara juga udara sih. Cahaya lah. Karena partikel cahaya itu lebih kecil dari partikel suara. Gas station 120. Beli mantel merek. Aduh, merek apaan tadi ya? Panda apa? Merek Penguin, bro. Beli mantel merek Panda. Nanti merek Penguin, bro. Panda 120. Bensin 20. Jadi total 140 untuk hari ini. Pengeluaran untuk hari ini. Kemarin ketika ada launching new Honda Scoopy, all new Honda Scoopy, entah kenapa pengen banget beli motor Matic. Karena ya gini teman-teman, saya sudah berapa tahun ya, 2012 ke 2017, udah lama banget pakai motor laki, pengen sensasi baru. Tapi ya all new Honda Scoopy cuma 110 cc, jadi gak worth it banget kalau beli itu. Ternyata Penguin bukan Panda.
ada resleting. Ada apa ini namanya? Benik bahasa Indonesia nya apa ya benik ya? Kita open lagi. Ada 3 benik. Open. Oh, di dalamnya warnanya oranye. Merek Penguin ya katanya sih bagus ya. Saya enggak tahu juga. Daripada mantel pertama saya. Oh, alah. Kayak rapper gua. Kemudian kita lesleting dulu. Oh, this is the great raincoat I ever have. Oh, it's big but a lot. It's big. Yeah, but I love it, man. You know, dengan harga Rp120.000 saja kalau bisa Penguins seperti itu. Penguins. Oh. Kakinya enggak kelihatan ya. Just like that. Lihat. Lucu banget gua. Oh, ternyata panjang juga ya. Nice. Kayak elf gua. Apa? Kayak kurcaci. Di filmnya The Hobbit. The Hobbit ya, kalian tahu The Hobbit kan? Ya seperti itu. Ya mungkin cukup di sini saja videonya ya. Jika kalian suka, oh enggak, saya enggak akan bilang. Ya. Kalian menentukan, kalian viewer suka. Jika kalian suka ya kalian like video ini, jika kalian tidak suka ya dislike saja video ini ya, oke? Think positif, and see you next time. Think positif. Positive and see you next time.